Ya, hebat. Ketere hebat. Alhamdulillah, kita sudah pun sampai ke acara kemuncak kita pada pagi ini, Hani. Ya, betul. Iaitu pemberian inisiatif kepada para pelajar di Parlimen Ketere. Betul. Jadi, kita bersama Tan Sri Anwar Musa pada waktu ini untuk menyerahkan bersama dengan wakil-wakil yang akan menyampaikannya kepada pelajar-pelajar kita ini. 200 contoh, tapi wakil saja akan bersama kita pada waktu ini. Okey, jadi kita nak persilakan juga terlebih dahulu, iaitu wakil pada Huawei. Persilakan, Mr. Michael. Ya, untuk dan kita persilakan pelajar kita, wakil yang pertama itu Wan Irfan Rifki bin Wan Nazri, pelajar Upper 6 kita, dipersilakan. Ya. Ni peranti canggih hati-hati kinilah bagi pelajar mereka yang sempat saya temubual sebentar tadi. Okay. Alhamdulillah, dengan pemberian peranti ini sudah pastinya akan membantu untuk melakukan proses PDPR yang seperti kita sudah maklum dilaksanakan sepanjang pandemik COVID-19 ini. Dan seterusnya kita persilakan Nur Maisarah binti Muhammad Nasir, juga pelajar Upper 6 kita, pelajar tingkatan 6 atas. Pada mereka ini semua daripada Kampung Shengal, Ketereh, Kelantan. Baik, itu antara dua orang wakil bagi penerima peranti Huawei, iaitu dua orang pelajar di Parlimen Ketereh. Seterusnya, penyampaian pakej rangsangan remaja, kita persilakan wakil daripada Celcom, dan kita persilakan juga penerima iaitu adik Nik Nur Atalia Atirah Nik Muhammad Rahimi. Dan semestinya apabila pelajar-pelajar ini menerima peranti yang terkini ini, maka mereka dapatlah melakukan kerja dan tugas mereka dengan lebih pantas. Wow, itu dia. 110 GB internet pantas. Dan ia bagi memudahkan lagi kelancaran pembelajaran mereka. Okey, dan dalam masa yang sama juga. Dalam masa yang sama, kita persilakan wakil daripada Didi. Dan kita persilakan juga pelajar Siti Nur Khalida Muhammad Saidi. Ya. Jadi mereka ni antara golongan disantuni supaya mereka mendapat akses internet yang terbaik. Dan kita nak persilakan seterusnya iaitu wakil dari Yayasan YTL. Ya, dan kita persilakan pelajar kita ni Muhammad Hasif Muhammad Syafini. Silakan. Silakan. Ya. Sekali kita bawakan hari ini wakil dalam kalangan 200 yang akan individu yang akan menerima peranti ini secara rasmi. Ya, dan mereka akan dapat peranti yang terkini dan akses internet percuma dan sebagainya. Jadi ini antara kelebihan diberi bagi golongan sasaran ini. Okey, kita teruskan dengan Nurul Syahida Wawi alias Zuwawi. Okay, baik. Tadi ini memberi sinar kegembiraanlah juga pada mereka yang sememangnya di dalam era digitalisasi ini mereka memerlukan kesemuanya pantas. Alhamdulillah, walaupun memakai pelitup sepuluh muka, terpancar Tan Sri kegembiraan di wajah pelajar-pelajar kita pada hari ini. Ya. Untuk seterusnya, ini merupakan antara penekanan Tan Sri iaitu pemerkasaan syiar Islam khususnya di Parlimen Ketereh, iaitu penyampaian mokcek untuk pembinaan masjid. Jadi kita persilakan Haji Ibrahim Wahab, Imam Tua Masjid Pau. Pau 5. Tan Sri lebih mengetahui Parlimen Ketereh ini. Itu dia. Semangat diberikan bernilai RM1 juta pastinya untuk pembangunan Masjid Pau 5 untuk pembangunan infrastruktur masjid dan sebagainya. Dan kita persilakan penerima yang kedua iaitu Haji Izani Awang. Dan dari Masjid Mukim Perol, dengan jumlah yang ada ini bagi memastikan kelancarannya, dan kita ucapkan tahniahlah atas sumbang ini dan akan digunakan sebaik-baiknya. Dan itu antara sumbangan yang kita berikan peranti kepada pelajar-pelajar kita dan juga mokcek untuk pembinaan masjid dan juga SIM card di bawah SNYTL. Dan kita dah lakukan secara rasmi untuk hari ini. Jadi kita ucapkan tahniah kepada semua yang akan menerima secara rasmi peranti-peranti yang ada ni. Apapun, kita ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri, Dato' Sri Panglima
bersama Tuan Plena Haji Anwar Haji Musa atas kesudian untuk bersama kita pada hari ini di Parlimen kita hari ini. Terima kasih Tuan Plena. Terima kasih sudi menerima kami di sini. Okey, di penghujung saya ini tak sah kalau